Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya hunting ayam pagi-pagi ya. Ini udah di spot ini ya. Di apa? Sekitar ladang tebu ya. Ini mudah-mudahan daerah sini ada yang berkokok ya. Ini soalnya agak lumayan pinggiran ya, enggak terlalu ke tengah. Biasanya aku selalu lewatin terus apa daerah sini. Langsung ke tengah sana, tapi ini aku mau coba yang pinggiran dulu ya. Siapa tahu ada, soalnya selalu tak lewatin sini. Oke, teman-teman. Kita siap-siap dulu. Udah. Agak siang enggak ada yang berkokok ini, guys. Ini coba aku pancing suara kokok ya. Siapa tahu nanti nyaut-nyaut ada yang ikutan berkokok. Ini tebunya masih dikit ini ya. Udah ada yang berkokok 3 guys ya. Ini satu sebelah sana, satu ke sana, satu juga. Jarang ya ternyata di pinggiran. Oke guys, kita coba yang deket sini guys. Coba nanti kita taruh depan situ guys, yang baterainya guys. Nah, itu kayaknya masih muda ya. Oke guys, aku pasang dulu guys anunya guys. Oke guys, yang baterai udah aku taruh sana guys. Kita sembunyi sini guys ya. Dia datang guys. Bismillah. Oke guys, poin guys ya. Aduh. Oke guys, poin pertama guys ya. Pagi ini guys ya. Gak tahu ini kenapa kok terang sekali ini guys. Ntar aku ganti kamera biasa guys ya. Gak tahu ini tadi settingannya gimana ini tadi. Kok peteng, kok ngeblur. Alhamdulillah guys ya. Poin pertama guys ya. Oke guys, poin kali ini guys, ternyata ada juga yang di pinggiran guys ya. Cantik sekali guys. Ini tadi aku suara kokok ya guys ya. Dia sini, dia sempat kaget tadi aku ini nyala apa, yang petirnya bunyi, dia kaget. Guys, poin pertama guys, pagi ini guys. Jaraknya dekat sekali guys, sama yang petri sama ayamnya tadi. Kayaknya sekitar 10 sampai 12 meter aja. Ntar aku matiin dulu guys. Gak lama tadi ya keluar guys. Langsung keluar, langsung saya sikat tadi. Aduh guys, ternyata setting kameranya salah guys. Barusan aku cek ternyata buram guys videonya guys. Ya Allah, rugi guys kamu, rugi videoin kamu. Tapi ya nanti tetap aku edit guys biar agak jelas dikit lah. Salah mode kamera guys. Oke guys, poin perdana guys,
Kita lanjut sana guys ya. Guys, kayaknya di dalam situ tadi barusan aku dengar ada suara ayam hutan merah guys. Cuman aku berhenti, dia nggak kokok lagi. Coba kita sanggung itu, ada jalan gitu situ kayaknya. Kesana coba, kita cek guys. Kita sanggung dari jalan itu guys ya, mumpung masih pagi guys. Ada punainya juga sini ternyata guys. Kalau kita lanjut ayam merahnya dulu guys, situ guys, depan itu guys. Tadi aku situ muter sini guys, tet ngok tuh guys. Ini nanti kalau ayamnya kelihatan bentar langsung aku shoot lur ya, soalnya tempatnya sempit lur, kelihatan situ aja beruntung nanti. Targetnya datang dari kanan. Ada suara tadi krek-krek. Burung ternyata. A few moments later. Targetnya datang baru. Bismillah. Oke lor. Alhamdulillah, poin merah lor ya. Poin 2 sama yang hijau pagi tadi lur ya. Aduh. 20 poin lur. Ini sangat tua yang tadi lur. Melundung sini lur. Sempat kabur bentar tadi lur. Lur ini jenggernya paling lebar yang pernah aku dapetin lur ya. Jenggernya. Lur, mantap. Poin 2. Tadi kelihatan langsung deket sini lur ya. Aku maksudnya dari sana lur, dari ujung tikungan sana itu. Tadi ada juga yang di bawah situ lur. Ini tadi sempat lari situ ke gelundung situ lur. Oh, orang itu. Oke lur, mantap. Poin 2 lur ya. Ini tajinya super kalau ini lor. Taji super. Super samurai lor. Lor. Ayam hutan merah. Mantap. Di hutan karet lor ya. Ini karetnya disadap. Tadi di atas sana tadi lor. Di atas itu hutan bambu sama campur apa namanya, sengon lor ya. Bawahnya bambu lho, tapi sekitarnya ada yang ditanamin sengon jarang-jarang lah. Jadi bagus banget apa, sempurna buat habitat ayam merah. Ayam merah itu sukanya di bambu-bambu lho ya. Itu motorku di bawah situ lho. Aduh. Jam 7.07. Udah poin 2 lho ya. Alhamdulillah lho. Punai lor. Au. Punai. Coba kita cari sana. Pamer poin dulu lor ya. Yang hutan merah, cenggernya lebar. Sama
Nih, ayam hutan hijau. Sudah berapa kali saya mengawinkan dua ayam ini, Lur ya. Kali ini ayam hutan merahnya yang gedean, Lur. Karena mungkin sudah tua, Lur ya. Ini ayam hijaunya juga tua sih. Sama-sama tua, kalau sama-sama tua gedenya sama kayaknya. Oke, Lur. Mantap. Poin 2 pagi ini. Jam 7.08. Kalau Taji sama-sama samurai kali ini, Lur ya. Yang pagi, yang hijau tadi pagi juga sudah tua ini. Ini yang merah juga sudah tua banget ini. Panjang banget. Ini tumben kakinya enggak terlalu hitam, Lur ya. Biasanya kakinya hitam legam. Sampai ngisi-ngisi. Oke, Lur. Udah poin 2, Lur ya. Kita pulang aja, Lur. Sambil nanti pulang di perjalanan nanti siapa tahu ada bonus, Lur ya. Guys. Kalau ini apa? Jejaknya anjing itu anaknya, guys ya. Jejak anaknya ya. Enggak tahu ini apa ini. Bapaknya ini. Guys, ada ayam terbang di depan motorku, guys. Coba pelan-pelan, guys ya. Gimana ini? Depan motorku dia, guys. Tapi agak turun jalannya. Aku nyalain yang Fitri aja, guys. Ini ya. Tadi MP3 ku taruh sini, guys. Aku nyalain bentar ngetes baru nyalain Bluetooth, guys. Ternyata itu tak nyalain ada yang terbang sana. Turun di situ baliknya rumput itu. Aku langsung duduk di sini, guys. Tadi sempat kelihatan bentar di situ, guys. Kelihatan kepalanya bentar ya. Itu masih ngekek-ngekek di dalam situ, guys. Coba kita sanggung, guys ya. Oh, masih terbang, guys. Loh, masih terbang, guys. Astagfirullah, masih terbang, guys. Aduh, guys, malah muncul di sini, guys. Aku shoot masih terbang sana, guys. Astagfirullah. Kita tandai sana, guys ya. Kita cari sana, guys. Tadi nganu. Kakinya agak apa? Gantung gitu, guys ya. Mungkin kena daerah pahanya ke atas tuh. Mudah-mudahan meninggal sana, guys ya. Lalu kita cari aja, guys. Kayaknya tadi dia turun situ terus nyebrang sini, guys. Ini aku sudah daerah sini, guys. Ini bulu sayap ini. Ini bulu sayap ini jelas depan paha ini, guys. Nah, ini. Ini penutup pahanya ini. Ini bulu penutup paha. Mati dia, guys. Coba kita cari, guys, mudah-mudahan ketemu aja. Walaupun terbang dia mati itu. Ini bulu penutup paha namanya, guys. Ini bulu yang penutup paha itu, guys. Terus ini bulu dalam kalau ini. Bulu-bulu dalam
Terus tadi ada bulu sayapnya guys ya. Ini mau. Terlantar guys. Aku shootnya dari motor sana itu guys. Itu motorku guys ya. Ini ya. Harusnya pas tadi guys. Coba kita cari sana guys. Siapa tahu pas gelepek-gelepek guys ya. Yalah guys, gak ketemu guys, guys. Aduh. Gak ketemu teman-teman. Piye iki teman. Tuh, kalau dilihat dari jalurnya terbang seharusnya dia lewat yang ini, terang ini daerah sini. Di sini. Kalau sana nabrak-nabrak dia. Kalau sana terlalu sana tadi. Harusnya dia mendarat sekitar sini tapi gak ada bulu-bulu, gak ada. Hah, belum rezeki ya. Kurang tadi kurang sabar nunggu berhenti ya, tapi masih jalan aku sikat aja kok. Yesus. Mubazir. Mubazir. Tuh, kita kembali ke motor loh. Tadi MP3-ku tak tinggal sana ya. Oke. Kurang beruntung guys ya. Tadi tak lihat rekamannya itu sempat terjungkal-jungkal terus terbang guys. Kurang oke aja guys. Kalau sampai terbang sana kayaknya enggak mungkin dia. Tadi nyelerat dari sini dia guys. Oke, sambil balik kita cari lagi guys sambil situ-situ guys. Oke guys, kita lanjutin perjalanan guys. Tapi ini nanti sepanjang jalan siapa tahu ketemu buruan kita ambil kalau ada. Oke lur, terima kasih udah nonton lur ya. Yang udah nonton terima kasih banyak. Saya mau pulang dulu karena udah siang ini. Kayaknya mau hujan lur, belumnya tebel.